tepuk tangan penonton. Ya, terima kasih. Kelas kurang wah. Ia dapatnya pertandingan akan segera dimulai. Kali ini untuk babak yang kedua antara kedaman dari PPKS dan juga kedaman dari Panorama. Dengan skor pertama pecah untuk kedaman dari di PPKS kali ini 1-0. 1-0 satu untuk kedaman dari PPKS. Timbang 4-0. Tarik Diska. Diska kali ini siap melakukan sudah. Kembali ke dalam ini. Alas seperti sana sotekan sana sotekan ini. Apakah serokan ke depan? Ada ini apakah serokan kembali? Sotek saja nomor 4. Satu sama untuk kenaman dari Panorama. Panorama kali ini timbang tampaknya saudara bulan kali ini akan melakukan selepas ini. Apa yang terjadi? Nampaknya terlalu mendasar poin kedudukan untuk kenaman dari PPKS menjadikan saja nampaknya 2-1 untuk kenaman di PPKS. Timbang nampaknya sudah saudara sirnya setelah masih dari berdua kali ini tampaknya tapi seorang Osi menghantam dengan baik. Kedudukan bertambahkan saja mungkin 2-1. Lihat kali ini masih dari Panorama. Apakah sekarang yang akan mengelompakkan sudah kembali masih ada dari sana. Angkatkan kembali masih dari sana sekali ini. Apa itu banyak dibiarkan begitu saja. Kedudukan lagi poin untuk Panorama menjadikan saja 3-2. Masih dari Panorama kali ini dapatkan seorang yang akan melakukan setimbang-timbang siapa menerang yang akan dituju dapatkan sudah masih dari kenaman PPKS sarang ke depan masih untuk beliau angkat kembali ada siapa di sana apa peringkat ini bagaimana ini dapatkan sekarang bisa menghantam walaupun di bentuk tetapi terrek bola bloknya menjadikan saja 4-2 4 untuk sempatan dari kenaman mungkin untuk ke Panorama timbang-timbang beliau melepaskan sudah ada sampai di sana angkatkan kembali bisa dari belakang bisa dikembalikan dengan baik kembali lagi sarankan saja ada siapa bisa dikembalikan lagi untuk PPKS kali ini angkatkan saja maksudnya siapa yang akan dituju mungkin apakah hal ini bagaimana bisa dikembalikan lagi hati sontek ada siapa kali ini sontekan setelah wanda nampaknya bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambah menjadi 3-4 kali ini masih dari PPKS kali ini setelah oli kali ini akan melakukan timbang set lakukan oli ada siapa di sana masih bisa dikembalikan untuk orang apa saja yang ada siapa jalan yang tuju di kota ke belakang bagaimana bisa dikembalikan dengan Osi kali ini serang saja bagaimana apa jadi penyelamatan yang kurang begitu akurat dilakukan bertambah saja untuk kenaman dari Panorama jadikan saja 5-3 Panorama kali ini timbang Panorama 1-2-3 ada siapa yang tuju lepas sudah mungkin kali ini serokan saja ke depan ada oli nampaknya angkat kembali mungkin kali ini dapatkan sorok saja masih dari Panorama hanya memukul bagaimana dan keluar kali ini pukulan nampaknya saudara tidur sementara kedudukan bertambah saja untuk di PPKS menjadikan saja 4-5 timbang lepas sudah kali ini Wanda serokan saja ke depan ada siapa di sana mungkin kembali bagaimana akhirnya kali ini bisa untuk saudara Anis kali ini Panorama bertambah menjadi antar abad Panorama kali ini timbang saudara ini untuk belakang 1-2-3 siapa yang akan dipilih tempat sudah kembali ke palsu juga nampak dari PPKS angkat kembali siapa yang tuju mungkin nampaknya serong kembali bagaimana bisa dikembalikan dengan baik angkat kembali itu bisa kembali saudara yang angkat saja ke depan ada siapa dia berbola yang bisa diperhatikan angkat kembali itu bola sampai saja kali ini kebunan dari PPKS di bendung sudah kedudukan tertambahkan saja menjadi 7-4 masih saudara Idoi Indonesia
melakukan apa yang terjadi. Kali ini terlalu berdasar siap yang diberikan saudara ini, dan bukan bertambah saja untuk IPPKS Nabagia, menjadikan 5 masih dari IPPKS saudara Anissa. Lepaskan Anissa, angkat kembali. Namun kali ini pemberian yang kurang begitu akurat, sementara saudara Citra menjadikan saja poin untuk IPPKS Abang 7. Masih saudara Anissa hari ini jadi lakukan arah sementara, lagi-lagi tidak bisa diantisipasi, kedudukan bertambahkan saja menjadi 7-7 untuk kesempatan kali ini. Bimbang Bimbang untuk IPPKS nampakan lepasan sudah kembali, lagi masih ada siapa yang angkat dengan kosong ini. Bagaimana Citra kali ini terkantor sudah sementara, kedudukan bertambahkan saja menjadi 8-7 untuk kesempatan dari Panorama. Nomor punggung 4 tambahkan masih dari 8 Panorama. Sedia pun setara Anis, ada siapa di sana yang dituju mungkin seorang saja. Namun kali ini berdua lagi-lagi untuk ikut di PPKS, bukan masih bertambah untuk Panorama menjadi 9-7 timbang-timbang anakku sayang. Sedia bukan ada siapa di sana, angkatkan saja ke depan. Siapa yang tuju mungkin seorang saja di punggungnya. Ada Wulan, lepasan sudah masih bisa dipertahankan. Angkat kembali Panorama, ada
Riau sampai saja bisa dikembangkan lagi-lagi apa masih bisa pertahankan kali ini masih tertangkap sudah 4 kali dari PPKS bertambah saja menjadi 15-10 kedapan dari kita panorama tim apakah sudah ada siapa di sana masih dari PPKS apakah sarokan saja ke depan ada siapa masuk ke depan terjadi akhirnya bisa menghasilkan untuk PPKS bertambah saja menjadi 11-15 masih dari PPKS kali ini sapo pergi bola mungkin ada 23 apakah saudara Iyansa sedang bagi di lapas apa yang terjadi terlalu panjang akhirnya menambah menjadi 16-11 3 kita berlari masih untuk saudara Liong Liong kali akan melakukan penipang-penipang Liong lepas sudah ada satu desa angkat kembali di PPKS apakah dipukul kopi ragrag 12 tampaknya untuk kenaman dari IPPKS nama punggung 8 ke kiri mungkin sok tadi oleh lepas sudah apa yang terjadi masuk tadi kedudukan bertambah lagi untuk IPPKS menjadikan 13-16 masih dari sebentar oleh ke kiri mundur ke belakang searah sepresa angkat sedalio masih ada siapa sedalio corongkan saja dari belakang apa yang terjadi bisa dipertahankan lagi apakah dipukul apa yang terjadi kali ini tidak bisa dikembalikan dengan baik bertambah saja masih untuk kenapan dari PPKS 14-16 14 untuk kenapan dari PPKS masih oleh ke kiri corongkan saja sudah angkat kembali dari apa yang terjadi bisa dikembalikan untuk kenapan dari PPKS apakah sontek saja lagi-lagi ke kiri walaupun disontek tetapi bisa hasilkan dengan baik saja 15-16 15 untuk kenapa dari IPPKS ke belakang saudara Olim melakukan siapa di sana angkat kembali masih ada siapa di sana sabang saja lagi lagi bertambah menjadi 16 ya tepatnya ada tiga laga segera digelar kembali masih sungguh benar ada di tangan dari kenapa IPPKS kali ini apakah mungkin saudara Wanda Wanda kali ini akan melakukan melakukan sudah apa yang terjadi terlalu lecek lebar luar lapangan bukan bertambah saja menjadikan saja dan 18-22 masih dari kenaman nampaknya dari panorama panorama kali ini timpang-timpang panorama lokasi sudah apa yang bisa angka kembali masih dari Lina PKS bicara bagian menjadi 23-18 timpang-timpang karena saya sebab ayah akan ditutup mungkin dari sebuah angka kembali masih dari berbagai apaknya sorong saja ada sampai di sana yang tujuh mengikari emas yang diperkenalkan akhirnya pada ramah kali ini bisa jebol pertahanan dari kenawang IPPKS bertambahkan saja menjadi 19 nampaknya saudara Anis kali ini akan menutup timpang-timpang saudara Anis 1-2-3 nampaknya sudah masih dari yang terjadi wadah kali ini terkesok sudah kedudukan menjadikan saja poin menjadi 20-23 masih saudari Anis Anis dari panorama kali ini lepas sudah alas yang berdisana angkat kembali masih membentuk juga yang bisa menjadi saudara Liong saudara saudara bisa dikembalikan ada lagi angkat bisa dipakai bisa dengan saudara Liong angkat saja bukan sampai kembali alas siapa masih ada saudara di tubuh itu di belakang Anis kali ini bisa menyempurnakan dengan baik kedudukan bertambah menjadi 21-23 kali panorama lepas sudah ada sebesar PPKS angkat kembali dipukul bisa dikembalikan dengan siapa masih Rio angkat kembali apa yang terjadi angkat sampai ke depan ada siapa di sana angkat kembali masih Rio
2023. Pasti untuk kataman dari Panorama. Panorama kali ini timbang-timbang Panorama kali ini habis. Lepas tidak ada siapa di sana akan kembali hati kata. Akan terjadi apa yang dari 24-22 masih dari saudara Nina. Kita akan menang 1-3 timbang-timbang anak saya. Lepas Nina kali ini berhenti sama Nus dan bertambah menjadi 23-24 timbang-timbang lagi Panorama. Mungkin ada siapa sarung rasanya ke depan. Mungkin ada siapa di sana hebat anak untuk berlanjutkan partai laber set kali ini. Siapa yang akan memegang bola pertama nampaknya dari Panorama. Kali ini sang center bulan mundur ke belakang akan mencoba kali ini memegang bola pertama dari Panorama. Siapa yang akan dituju bulan kali ini nampaknya sudah ada di belakang untuk memegang bola. Timbang-timbang sepertinya kali ini bulan setelah bukan sudah diterima. Apa yang terjadi? Ada masih bisa di sana selamatkan Anissa. Ada lagi Panorama Anis. Center Iria menurut kebelakang si cantik cerita yang mempunyai otak mempunyai dalam mengatur serangan Iria setelah bukan sudah diterima namanya satu berong kali ini Astrid sanggup bertempat yang melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga Panorama kembali mendapatkan poin kali ini lewat dia mencoba menerangkan ini timbang-timbang sepunya setelah bukan sudah diterima Nista akan Iria akan siapa ulangi Panorama sehingga poin kembali untuk IPPKS kali ini lewat siapa lagi penampaknya timbang-timbang sebelumnya setelah bukan Orit diterima Yong angkat bola dari siapa Inoy ada penyelamatan kali ini ada saat Inoy ragu-ragu nampaknya ada lagi Irya Wanda ada dia menyelamatkan bola angkat luas sama mundur ke belakang anaknya 3-2 untuk Panorama kali ini Sin setelah bukan sudah terima Nisa akan tidak ke siapa Anissa masih dapat kesempatan Leo ada siapa di sana Anis nampaknya ada lagi Nisa akan Irya Wanda terangguna-guna kayaknya kali ini penyelamatan Leo terdiri ini Leo nampaknya mendapatkan bola yang sangat sulit untuk dijangkau oleh Omid nampaknya Panorama kembali mendapatkan poin 42 lagi-lagi berdekat belakang dari ini Sin sang pilihan tanpa remeh nampaknya ada Oli di sana angkat bola kepada siapa ada di sana mencoba mengetek ada lagi yang dari Sin angkat bola serangan yang sangat berikas
Anies mencoba mengumpul dengan sempurna kali ini. Terlepas pertahanan IPPKS nampaknya Singapura kembali bertambah menjadi 5-2 untuk PLN. Mundur ke belakang lagi, nampaknya sang pointer masih menguasai bola Sinsin. Ada lagi Arya Persela, apa namanya? Ada Wanda, ada lagi Sinsin datang membantu serangan kali ini. Ada Wulan Kogun. Lagi-lagi Anissa menunjukkan kecerdikannya, kepintarannya dalam mengolah bola dan mematikan lawan kali ini. Pandor nama kembali mendapatkan poin kali ini dengan skor 6-2. Ini mengatur lagi strategi untuk bagaimana bertambah poin kembali, dan bola dari Panorama masih dalam pegangan sang pointer tanpa rewel kali ini. Osin mundur ke belakang kembali, timbang-timbang mencoba kali ini menyerang. 1-2 sudah sepakungan sudah, ada Oli kali ini tanggung kembali yang dirasakan tanggung mampu dari Oli kali ini, sehingga Panorama kembali mendapatkan poin 7-2 kali ini. 7-2 lagi mundur ke belakang, masih ada di Osin. Timbang-timbang sepenuhnya dari Panorama mencoba kembali kali ini. 1-2-3 sepakungan sudah diterima Anissa. Angkat ke persiapan Anissa kali ini. Anissa mengatai ada lagi penonton Anies akan sempurna tapi dapat dimanfaatkan oleh Fitri kali ini, sehingga Panorama kali ini mendapatkan 8 pertama nampaknya dan 2 untuk IPPKS. Apakah masih dapat mendapatkan keunggulan atau dapat dikalahkan di laga set kali ini? Kita lihat saja ke lapangan, dan bola nampaknya masih ada di Austin Sakui tanpa rewel dari Panorama kali ini. Masih pegang bola sepenuhnya kali ini, akan mencoba kembali menyerang lewat setnya sepelakungan sudah diterima Niska. Akan kita bersiapa Wanda sampai dapat terpacat oleh Anies nampaknya kali ini, sehingga poin kembali bertambah menjadi 9-2 lagi. Panorama lagi mundur ke belakang lewat Osin lagi-lagi. Serajin si pintar kali ini mundur lagi ke belakang, timbang-timbang sepenuhnya mencoba kembali sepelakungan sudah. Apa yang terjadi bersiapa kesempatan Anissa? Ada Anissa, ada Osin membantu, ada Rosin ini. Pukulan keras dibendung dengan sempurna oleh Nina nampaknya dari IPPKS, sehingga IPPKS kembali mendapatkan poin 3-9 kali ini. Wanda mundur ke belakang, timbang-timbang akan mencoba menyerang kali 1-2 sebelah yang sudah pelabung datang bola, begitu kesulitan kali ini. Sambil bela dari Panorama nampaknya sehingga jatuh bangun di lapangan, sehingga IPPKS kembali mendapatkan poin 4-9 masih lewat Wanda kali ini. Timbang-timbang sepenuhnya Wanda diberikan Inui, akan bulan bersiapa. Untuk kemenangan Panorama. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ketua tim
tim yang sudah menunjukkan kualitas di lapangan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada IPPKS yang mana telah ikut berpartisipasi di Walapali Open Putri di Pusuwe Sudi Barang. Kami juga ucapkan selamat kepada Panorama. Ya, terima kasih. Kami ucapkan juga kepada kedua kita